Nama aku Cinta Brian. Peran aku di sini sebagai Bisma, the CEO of Analogy, adalah sebuah kantor penerbit dan kita berhubungan dengan para penulis mau terkenal mau baru. Yang penting kita menjadi tempat yang nyaman buat mereka mengeluarkan karya-karyanya. Karena tentunya karakter ini cool, keren, asik. Dan juga serunya di sini aku didirect dengan director Umay yang awalnya aku melihat seperti ya biasa ya. Ternyata pas aku main sama dia diskusi, wow, asik juga orangnya. Kalau sama Cinta, jahilnya ada. Terus makan agak iseng, agak jahil. Cintanya juga ada. Tegasnya juga ada. Keras kepala juga karena ingin mengedepankan ideologi atau misi-misi kakeknya yang udah diterapin. Episode awal itu tentu aku suka karena di sana aku bisa melihat Prilly bermain. Di sana kan dia lebih banyak dan aku juga mulai mengenal karakterku. Di tengah-tengah juga seru sih, maksudnya gimana caranya aku bisa jatuh cinta kepada sosok seseorang. Gimana caranya aku bisa masalah-masalahnya dilewatin semua, terus di ending juga dengan cara aku menyatakan. Bisma dong, karakter yang paling suka itu Bisma. Karena Bisma dia benar-benar kayak ada miripnya sama aku, yang dia punya complicated masalah family yang lumayan sedih. Karena aku juga suka pretending to be CEO, that's a cool thing, karena aku pengen banget jadi kerja kantoran, jadi CEO tuh gitu rasanya. Dia juga suka olahraga, dia suka mobil tua sama kayak aku, dia suka barang-barang klasik dan suka ikan, mirip banget sama aku. Jangan lupa saksikan View Original, I Don't Love Him. Jangan lupa nonton review ya.